Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini saya hunting biawak di lokasi empang pinggiran pemancingan ya teman-teman. Di sini sangat banyak biawaknya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan unit terbaru saya ini. Ataman ya, ataman chamber biasa. Saya pesen buat speak hunting malam sebenarnya, cuman saya coba di biawak seberapa powernya ya, mampukah unit ini menumbangkan biawak. Speaknya ini masih biasa standar, pernya juga masih dari pabriknya ya, belum saya robah otak-atik juga belum. Ini telainya juga saya asal pasang, pakai tele yang murahan. Larasnya saya pakai laras biasa tabung 300 ya, ini 300 cc. Terus ininya popornya masih pakai taktikal. Terus apalagi tanpa regul ya teman-teman, saya sengaja nggak pakai regul karena saya pingin power lepas. Saya pakai Mimis Rifle Super Magnum nih ya teman-teman, 10,3 grain. Saya coba perkenannya tadi lumayan cukup bagus di jarak 30 meter, cuman saya nggak pakai action cam samping ya, karena telenya ini seadanya. Oke, gitu aja ya teman-teman, kita coba langsung ke spot hunting ya, mudah-mudahan nanti bisa poin. Bila mana ada yang kurang keterangannya, mohon nanti di komen saja ya. Oke, let's go hunting. Mantap. Alhamdulillah, poin ya teman-teman, mantap. Keluar satu lagi teman-teman. Poin.
populer lagi nih teman-teman. Munggah dia mas, munggah. Ya kita mantap jos gondok. Iya wis jot disit. Lumayan.